Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan semakin sukses dimanapun kalian berada. Ayo kita mencari sayuran lagi yuk. Baru nyampe pasarnya. Gak tahu ya dapat apa enggak. Yun ikutan. Kemiri. Nih kemirinya. Kencur. Thank you.
Oh, ini mah bolu. Alhamdulillah bawang. Kemiri lagi. Bawang. Alhamdulillah. Ya. Ternyata di bawah kacang hijaunya ada ini sawit. Tengkeng. Barusan kan ada bapak-bapak ya. Ada bapak-bapaknya gini bilangnya. Perasaan dalam sejarah katanya. Saya ketemu sama kamu pemulung, orang yang paling semangat katanya setiap hari. Ada aja. Eh enak loh ini lengkengnya bawa pulang. Eh ada bawang juga. Bawang putih itu kan. Alhamdulillah ya. Lengkengnya enak manis-manis. Bawang putih, bawang merah. Rawitnya susah milihnya. Mainin dua ah lengkeng.
Berarti itu terus dipilihan sama orang. Oh, cucu habis di umur yang usaha. Itu tuh mau ngasangkan jeruk, saya nunggu tuhan. Harus ngasangkan jeruk. Nah, sana kulit banyak. Kulit jeruk, ini cangkang jeruk ya, itu. Kulit. Kulit daun. Oh, daunnya soalnya ngapun. Tapi kalau ngalah, aja ngalih ayah sama bunuhkan. Iya benar bagus. Bagus ternyata benar. Berong dulu ya. Ya, alhamdulillah. Gak usah banyak-banyak. Yuk. Alhamdulillah. Thank you.
jahe. Alhamdulillah. Sarungnya mau dibawa sama bapak. Tuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segini. Enggak tahu dapat tambah dari mana ini. Nih, alhamdulillah ada satu. Dua. Udah ya? Udah. Ada nyangkol. Udah habis. Masukin lagi. Oh ini yang ada kedainya yang keropos. Gak ada. Yang udah dipilih kita di sini itu gak ada. Gak tahu kalau yang di bawah. Mestinya di bawah. Sodok. Nih, alhamdulillah. Ya kan? Ya. Dan bingkul. Ini sekarung kali dibeli. Ini kemiri. Ini tempe. Ikan mas presto katanya. Bukan mas prasetyo kan. Ternyata ini mas presto. Bukan mas prasetyo. Ambil aja ini. 3. Duh.
Ini ada bawang kali di sini. Tuh satu. Alhamdulillah. Ada ini berarti belum di dipilih karena ini dekat itu apa? Motor. Nih. Alhamdulillah rabbil alamin. Nih, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sebelang. Ayo. Udah bawa pisau. Ada ikan ini. Tapi bingung ikannya ya. Bingung ikannya apa ikannya yang masuk? Ikannya yang masuk yang bingung. Karena daun kemangi banyak, mungkin dipepes ya, mungkin. Karena kalau segede-gede gini, terus digoreng pakai tepung, apa tuh, beras, modal juga ya, pepes aja dah. Alhamdulillah ya, kita spill hasil, ini dia hasilnya. Terus kangkungnya belum keluar, belum rapi, tadi tuh apa, kangkung, kemangi, pokoknya yang ijo-ijo, sama selada air ya. Selada Bogor belum keluar. Ini alhamdulillah rabbil alamin untuk hari ini ya. Sekarang kita masak ya. Alhamdulillah. Berarti mepes ikan yang barusan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Masak. Sayur itu selada. Selada Bogor. Nih. Aduh. Karena ke dede, aduh dede habis minum ya, belepotan. Udah diulek ya. Mama. Apa? Nih, tapi kita pepes ikan.
Iya. Iya, kalau kering ini ikan teri. Oh iya, kemarin Tika juga dapat ikan yang segede gini dagingnya, yang gede banget. Nggak tahu ikan apa, lupa nggak kebawa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama Yalin. Gak kebungkus ya? Enggak. Mungkin daun pisangnya harus selebar gini nih. Mama ini pakainya ini pisang. Apa? Ini pisang. Bikinin piscok. Piscok. Iya, harus beli dulu itunya. Pisang sama coklat. Mantu coklat. Yang banyak tapi buat toilet, buat aku, abang, ini. Oh, mau dibagi-bagi ceritanya, piscoknya. Emang gak sebagus buatan. Oh iya, netes ya. Beres, Nek. Alhamdulillah. Belum deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma ja'alna wa qina adzabannar. Udah banget. Kalau ini setengah. Alhamdulillah, Bamin. Yang baiknya buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul banget, rasanya enak.